Dan kita balik ke sini, 2.3 isteri yang diperintah berpisah dengan suaminya. Keadaan ini berlaku disebabkan suami seperti murtad atau melakukan ni'an. Diperintah 5 kaum berpisah dengan suami dia kerana suami murtad. Jadi mahkamah keluar perintah, isteri dan suami bercerai, berpisah, perempuan ini bubar. Suami dah murtad lah, isteri masih lagi muslim, masih lagi muslimah. Jadi dia berhak dapat mut'ah daripada bekas suami dia. Ini pun satu masalah adat sebab undang-undang syariah di Malaysia tidak mengikat orang yang bukan Islam. Ini satu masalah juga. Dia kata saya bukan Islam lagi, macam mana? Kenapa saya perlu diikat dengan undang-undang ni? Satu masalah juga. Yang ini pun kita kena perjuang juga. Walaupun dia sudah murtad, tetapi itu adalah hak isteri dia, bekas isteri dia. Dia kena keluar. Lepas itu dia nak pergi ke mana pergi lah. Dia nak memeluk agama mana, memeluk kalau agama mana pun. Ataupun melakukan li'an. Li'an ni sumpah laknat dalam antara suami isteri. Yang ni kita akan bincang nanti. Apa makna li'an? Secara kasar dia, li'an ni daripada perkataan laknat. Laknat. Sumpah laknat. Suami menuduh isteri berzina, tapi tak ada bukti. Jadi mahkamah suruh pergi bersumpah. Aku bersumpah 4 kali baru ini. Dan aku bersumpah kali kelima, kalau tak betul tuduhan ni, aku dilaknat oleh Allah sampailah selama-lamanya. Isteri nak defend diri dia, boleh. Dia buat sumpah pula. Aku bersumpah 4 kali demi Allah, wallahi wallahi, bahawa aku tak buat benda ni. Dan aku bersumpah untuk kali kelima dengan nama Allah, wallahi wallahi wallahi, kalau benda ni salah, aku akan dilaknat oleh Allah SWT selama-lamanya. Itu li'an. Lepas li'an, suami sendiri akan diperintah, mesti diperintah berpisah oleh Allah. Berpisah tersebut berlaku selepas persetubuhan atau sebelum persetubuhan dengan syarat mas kahwin yang disebut dalam akad nikah. Pun juga suami isteri, bekas isteri dan bekas suami wajib memberi muta'ah kepada bekas isteri dengan syarat yang kita sebut tadi. Itu tiga jenis perempuan yang berhak mendapat muta'ah. Isteri yang diceraikan sebelum persetubuhan sedangkan mas kahwin telah disebut sebelum akad nikah, maka dia berhak mendapat muta'ah kerana telah mendapat setengah daripada mas kahwin dan dia belum memberikan satu pun kepada suaminya. Ini berdasarkan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. La junaha 'alaikum in talaqtum an-nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Wa mat'ahunna 'alal muusi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin sawazim mafhumin. Tidaklah kamu bersalah dan yakni tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh yang bercampur dengan mereka atau yang sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi muta'ah, ini pemberian sakwati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang. Ini hendaklah memberi sakwati itu menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian sakwati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang ini yang mahu berbuat kebaikan. Begitu juga firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Begitu juga firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin sawa'un azim. Maka bila isteri diceraikan, berhak mendapat muta'ah, pemberian sakwati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungjawab yang wajib atas orang-orang yang takwa. Itulah. Kalau dia diceraikan sebelum persetubuhan dan dah ada mas kahwin, disebut dalam akad dan mas kahwin terlebih pun dalam akad tu, maka dia tak berhak dapat muta'ah. Allah Alam disebut dalam dua ayat Al-Quran tadi, yang berhak dapat muta'ah adalah isteri yang telah disetubuhi. Kerana itu adalah kewajipan seorang bekas suami kepada bekas isterinya. Baik, 3.0, kadar muta'ah.
Bagi menentukan kadar mutas, maka suami dan isteri boleh saja bersetuju atau tidak bersetuju dengan kadar tersebut. Maknanya sebelum nak bagi mutas ni, boleh diadakan perundingan antara bekas suami dan isteri. Berapa? You nak berapa? Saya nak 1 juta. Mana aku nak 1 juta? 1 ribu pun tak ada. Kalau dah begitu keadaan ni, terpaksalah dibawa ke mahkamah. Mahkamah yang boleh putuskan berapa. Kalau dah bersetuju, tak ada masalah. Rumah air di Lavender Heights tu, air bagi per you sebagai pemberian mut'ah. Takpelah suami punya rumah pun dia kaya kan. Mutawat, jadi rumah dia ada 3. Bagilah 1 untuk bekas isteri dia. Sebab bekas isteri dia tak setuju dia kahwin 2. Tak rela dia mengukat. Ceraikan saya. Suami kaya pun masalah. Dia lupa dalam tangan. Bila binzah tu petik jari, ambil lah. Apa yang you nak bagi pada air? Kalau ayu cerai ke ayu, you nak pergi pada ayu. Apa yang ambil dalam rumah daripada ayu tu? Ayu dah buang rumah ni. Jadi persetujuan tu kena ada antara bekas suami dengan bekas isteri. Jika bersetuju dengan kadar yang ada tertentu, sama ada banyak atau sedikit, hati tu sah menjadi mut'ah. Kalau ada persetujuan, itulah mut'ah dia. Rumah ni harga RM750,000. Lavender Heights, tuan-tuan. Dengan mana Lavender Heights ni kat Seremban. Bukit Damansara. Baru di Seremban. Rumah sebiji-sebiji lain fashion, lain pattern. Satu projek rumah yang unik kerana pemandu memberi peluang kepada pembeli untuk menentukan desain rumah mengikut kadar harga yang pembeli mampu beli. Dia bagi contoh-contoh. Hey, you nak macam ni, you nak macam ni. Nak buat sendiri, nak buat pattern sendiri pun boleh. Dia bagi cat. Tapi dalam harga yang kita nak beli daripada dia, lepas setuju tu dia akan buat. Macam mana desain yang kita nak. Lepas tu kalau pergi tuan-tuan pergi daripada high, rumah semua lain-lain. Tak ada sama. Ada rumah kecil sikit, ada rumah besar, ada rumah yang tingkat-tingkat. Ada yang rumah macam Datuk Alif Syukri di rumah tu, Datuk Telajak Laris tu. Tuan Imam kan? Jadi dia bagi bekas isteri dia, isteri pertama dia nak ambil rumah ni, dia benda yang 7 atau 5 ribu. 3 juta ambil kan? Rumah aku lagi tu biji semua juta-juta. Jadi Mirah-Mirah masuk ke Syaki dia. Ni Datuk XYZ lah. Tahulah Datuk mana Tuan Imam. Setuju? Kata Datin setuju, saya setuju. Itu okey. Itulah mut'ah bekas Datuk XYZ kepada bekas isterinya Datin. Pasal nanti bila dah bercerai, Datin tu hilang title sebagai Datin, jadi puan lah. Pasal nanti Mirah Fizah kan jadi Datin lah. Kalau dia Datuk XYZ dibikah dengan Mirah Fizah. Pasal Datuk XYZ umur baru 44. Macam umur aku lah. Itu memang contoh kan. Setuju? Okay. Kita on. Kita masalah. Mahkamah pun mengeluarkan perintah. Mudah. Mudah kerja mahkamah. Jika sebaliknya, ni yang biasa terjadi. Jika sebaliknya, banyak jadi ni. Qadi akan menentukan. Qadi ni hakim. Qadi ni bukan gawai takbir lampu tuan-tuan. Hakim mahkamah syariah akan menentukannya berdasarkan status suami dan isteri dari sudut sosioekonomi suami serta keturunan sifat-sifat isteri. Dia ada pertimbangan tertentu. Kalau ada suami polis berpangkat korporal, macam mana nak bagi mut'ah pada isteri dia berterima? Korporal dia gaji berapa? Tapi kalau pegawai polis pangkat dia senior assistant commissioner, one star general,
bolehlah.